Ellen has talent. I didn't say she doesn't. But if you hadn't made her take her artwork away from her audience, she might have found her voice. Ellen took it down herself after that young... That's your kitty. So thoughtful. She thought she was curing him, but she was falling in love. But the fact is, you and Patricia have never met the Beast, have you? No. Uncle Walbrook now. That's why I put you away. Thought you'd hurt me. Hello, selamat datang everyone dalam Bicara Kami dan Seni yang ditaja oleh Glossy.my dan SisterFarFood.hq. Jadi hari ni hari pertama kita bersiaran langsung di YouTube ni. Jadi saya Wina akan menemani anda bersama moderator saya, partner saya iaitu Syah sebagai moderator anda pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi datang ke dalam program Kami dan Seni untuk Day 1. Jadi Wina, saya nak tanya, sebenarnya program Kami dengan Seni ni pasal apa? Sebab ramai peserta yang still tertanya-tanya, still lagi yang tak clear kenapa kita buat program Kami dan Seni ni sebenarnya. Oh, korang relax dulu. Ni Wina nak beritahu. Okey Syah, sebenarnya program Kami dan Seni ni dianjurkan oleh UiTM Rembau Negeri Sembilan daripada pelajar kelas MC1105D. Kita lah tu Syah. Jadi, tujuan MC1105D ni create event ni adalah untuk spread awareness tentang kesihatan mental, fizikal, tetapi yang uniknya melalui seni, unik kan? Jadi, event kita ni juga Syah ialah under professional project yang kita perlu create sendiri event kita dan book. Brainstorm pun terhasillah Kami dan Seni ni Syah. Ini untuk memberi info kepada masyarakat tentang kesihatan mental. Oh macam tu. Lepas tu kan, like macam kita punya program ni, Kami dengan Seni tu actually istilah dia sebab apa, kenapa, pasal apa? Sebab yang Syah tahulah kan, sebab program kita ni yang Syah tahu dia under UiTM Campus Rembau. Lepas tu dia under tu, kejap-kejap Syah tak ingat. Ha, sulam. Sulam kan? Oh betul-betul Syah, sulam. Tapi kan ramai yang tak tahu sulam tu apa. Jadi boleh tak Syah terangkan sikit sulam tu apa Syah? So basically sulam ni adalah satu projek antara kita sebagai pelajar universiti dengan komuniti luar. Jadi macam kita as a student, university student, kita interact dengan komuniti luar, kita bahaskan satu topik lagi-lagi yang berkait dengan masyarakat sekeliling kita bagi benefit antara satu sama lain. Jadi dengan sulam ni juga dia boleh bawakan satu persekitaran tau, persekitaran kerjasama antara pelajar universiti dengan komuniti lain, rapatkan ukhuwah lah gitu, macam tu. Kiranya kita ni sebagai pelajar universiti berganding bahu, dengan komuniti, bekerjasama lah gitu. Oh jadi tadi Syah tanya mana datang istilah Kami dan Seni. Ni Wina nak bagi tahu Syah dekat sikit. Jadi Kami dan Seni ni adalah satu event macam mana seni dan kesihatan mental kita ni saling berkait. Macam kita mesti tak boleh fikir macam mana macam tak link ke kesihatan mental dengan seni kan?
Tapi korang relax. Korang duduk relax, makan popcorn. Sebab kita akan kupaskan satu persatu. Macam mana kita express, macam mana kita luahkan dengan seni. Tapi kan Syah, macam aduh lonely lah kita dua je Syah. Kita dua je ke ni dalam ni? Jangan risau, jangan risau. Kita bukan dua je. Kalau kita tengok balik lah, kita tengok balik live kita sekarang ni, ramai yang join kita punya program Kami dan Seni. Ramai, ada yang datang. Tu. Anzana, Nur Hidayu. Banyak yang join kita hari ni. Wah, thank you. Ada yang datang memang betul-betul daripada UiTM Campus Rembau tau. Lepas tu ada yang datang memang betul-betul dia macam aku datang ni memang untuk seni tanah air. Dia nak tahu pengalaman-pengalaman daripada artis-artis tanah air kita yang legend-legend, yang banyak pengalaman. Tapi Wina, Wina jangan risaulah. Hari ni kita ada satu bintang ni, dia akan masuk bersama-sama dengan kita membincangkan pasal masalah mental lagi-lagi dalam industri hiburan. Jadi, nak tahu tak siapa? Korang semua nak tahu tak siapa? Wina tahu. Diorang belum komen lagi, Wina dapat baca dah hati dan firasat diorang. Diorang semua kata nak. Gitu. Ramai kata nak. Wina pun nak tahu siapa. Siapa Syah? Guest kita untuk hari ni, untuk sesi yang pertama ni Wina, kalau sebut je nama dia, sumpah confirm Wina sendiri pun akan tahu siapa orang tu. Jadi kita bagi hint sikit-sikit je. Masa dulu-dulu pernah tak dengar satu series yang popular dulu, nama dia Spa Q, S-P-A-Q. Spa Q dulu-dulu tu. Lepas tu tahun 2020 dia pernah hot cerita dia, tak silap Syah, Titian Takdir. Titian Takdir. Ha, cerita tu, cerita tu. Lah, kita sebut je SPAQ, SPAQ. Kita dah tahu dah siapa dalam otak kita, Syah. Tapi Syah boleh memperkenalkan tak siapa, Syah? Jadi, tanpa membuang masa lagi, mari kita jemput anak seni hebat kita, iaitu Encik Fazrin Rafi. Dipersilakan. Wah, yeay! Assalamualaikum Bang Faz. Assalamualaikum Bang. Hai, Assalamualaikum Wina, Syah. How are you? Alhamdulillah Bang, kita nervous sikit tapi kehadiran Abang menyinari kita. Betul. Terus tak nervous. Tak nervous, nervous. Kita cover. Tapi sebelum kita nak tanya apa yang lebih lanjut kan Bang. Good job. Kita nak cakap dengan kita punya viewers ni, korang kalau korang ada soalan untuk Abang Faz, korang komen cepat-cepat. Nanti last kali kita akan ada sesi Q&A. Time ni lah korang betul nak korang dengan artis. Kau ni, aduh. Betul-betul tu. Tanya soalan bukan-bukan tau. Baru sonok kan nak jawab soalan yang bukan-bukan tu. Kita korek, kita korek cerita Abang Faz soalan ni. Yang kita korek lagi, kita korek. Yes. Jangan dalam kotak boring eh. Ni berlakon ke orang tanya. Mestilah kau ni. Tak pernah tengok ke Abang Fazrin? Famous tau. Jadi Abang Faz, kita boleh mulakan untuk soalan pertama, boleh? Boleh. Teruskan. Boleh, okay. Sure. Okay, as we know that Abang Faz kan dia seorang pelakon kan. Pelakon yang memang legend, lagi-lagi berbakat dalam industri hiburan ni kan. Saya nak tanya kepada Abang Faz lah. Ada satu pertanyaan kan, ni memang general, memang selalu macam dalam setiap program tu mesti akan tanyalah. Berapa lama sebenarnya Abang Faz ni berada dalam industri hiburan itu sendiri? Silakan Abang Faz. Berapa lama eh? First berlakon masa tu kira Spa Q tu drama kedua. Spa Q tu tahun 2007. Jadi 2007 sekarang 2021. Berapa tahun dah tu? Sekarang 2022 dah bang, 1 tahun bang. Lama Syah, kita matematik out. 15 ke 16 tahun. Macam tu lah, tapi lama lah. 15 tahun. Betul. Jadi memang, mesti lah, Abang memang mesti dah tahu lah macam asam garam dalam dunia seni ni. Memang dah hadam lah kiranya, betul lah Abang? Boleh tahan lah. Kan dapat tahu lah serba sedikit industri ni macam mana rupa dia, macam mana jatuh turun naik industri ni. InsyaAllah kita boleh kongsi lagi. Jadi kan kalau sebab Abang dah tahu dalam dunia seni ni macam mana, jadi apa pandangan Abang Fazrin tentang situasi kesihatan masyarakat mental sekarang ni macam mana? Sebab dalam industri hiburan mungkin ada juga masalah-masalah mental di kalangan
selebriti sendiri ke macam mana. Jadi apa pandangan abang tentang kesihatan mental tu? Betul. Okey, pada abang sendiri kesihatan mental abang merujuk kepada dunia abang sendiri iaitu geng-geng artis dulu Kita sentuhkan kepada geng-geng artis yang melibatkan dalam dunia seni ni. Pada abang ada a few yang still normal. Okay. And then ada a few juga yang sekarang ni macam kurang normal. Ini semua disebabkan oleh pada abang sendiri rasanya disebabkan oleh media sosial. Okay. How kita mainkan peranan kita dengan media sosial kan? Sebab ada few of artists dia akan gunakan media sosial ni untuk kebaikan. Okay, ada few akan gunakan media sosial ni untuk mendapatkan something dengan buat cara yang sangat luar kotak, which is yang pada Abang Fas as a seni not good. Sebab kita ni dah jadi macam contoh pada orang luar. Okay, jadi bila kita gunakan media sosial ni untuk tunjukkan side kita yang tak menarik di media sosial, jadi itu satu mental yang agak patut dijauhkan lah. Sebab kalau kita mental, kita jangan tunjuk kat orang kita mental. Kan? Tapi sekarang ni dah jadi trend, kita mental, kita tunjuk kat orang. Kan? Betul. Sampai abang sendiri yang kalau pernah bekerja dengan sahabat-sahabat lain tu, kita macam, masa dulu aku dengan dia shooting, tak adalah dia macam ni kan? Tapi kenapa bila once dekat media sosial, dia jadi different adakah dia satu sebagai content dia? Okay, kedua dia memang nak kejar bagi orang banyak viewers atau followers kan, ataupun memang dia dah berubah jadi macam tu. Faham, jadi faham. For me, mental ni kalau for our side, memang kalau siapa yang terbawa-bawa memang akan ke mental lah. Okay. Ada orang kata student dia post kat social media, ada orang komen bawah tu. Jangan bagi tahu too much lah kat social media, betul. Betul, betul, betul. Yes, correct. Bagi bagi saya jugalah kan. Apa ya bang? Teruskan. Bagi Syah. Teruskan bang. Dah bagi saya lah kan, like, macam kalau kita kan dalam social media tu, kalau kita boleh tengok lah, kita macam TikTok pun also the social media kan. Lepas tu ada orang yang tunjuk like macam kalau dia sedih, dia sedih yang melampau, sampai at the same time dia buat macam perkara tu tak diterima otak pun dia buat benda tu. Macam tu. Tu maknanya yang tu tak sepatutnya lah. Tu maknanya at the same time kalau dia post pasal benda tu, dia encourage people to do that, so macam tu. Yes, dia encourage people and ourselves pun kita akan ada doubt tau. Macam dia ni dah ada mental ni, betul lah. Kan? Sebab orang yang normal, dia tak akan ke arah situ. Kan? Oh aku sedih, aku nak rekod. Sedih. Kita nak marah orang. Okay, kita nak marah orang. Kejap. Aku nak rekod ni. Rekod. Kenapa kau buat salah? Macam itu tak normal tu. Nak marah-marah. Sedih-sedih tu. Betul lah tu. Kan? Ni aku orang semua nak rekod dulu. So macam yang kejadian baru-baru ni yang lori tu langgar kan. Jadi itu pengajaran terbaik lah kan. So benda tu apa-apa kita nak rekod dulu. Betul lah. Betul. Kita budaya rekod dulu tu kita kena buang sebab itu budaya mental yang tak sangat elok. Kan, sebab kita media sosial ni pun dah part of art dah sebenarnya. Kan? Sebab ustaz pun nak jual diri pun, itulah dunia dia, media sosial. Betul. Kita sendiri, saya rasa kita sendiri boleh choose side mana yang kita nak guna daripada social media. Ada yang guna social media tu memang untuk tunjuk bakat, tunjuk kadang-kadang berlakon. Memang orang boleh cast ikut TikTok je sekarang ni saya tengok. Tapi ada juga yang buat benda-benda tak berfaedah sebab nak gain publicity murahan, orang kata itulah. Ya, betul tu. Betul. Kan. Itulah mental dia. Betul. Kan. Ya, kadang-kadang dia normal. Kalau tak dia seorang yang normal, lepas tu disebabkan social media je dia nak dapatkan publicity, terus dia dapat like macam mental yang bukan yang kita boleh expect, macam tu lah kan. Betul. Jadi kan, sebab kita ada banyak lagi ada pasal seni kan, sebab tadi abang mention sikit pasal seni, betul tak bang?
sebab seni ni, sebagai abang lah, abang pun penggiat seni. Jadi abang rasa macam mana seni ni dia boleh tolong abang sedikit sebanyak dari segi masalah mental abang, kalau abang ada. Abang rasa macam mana? Okay. Macam abang, okay. Abang masa dulu berlakon. Okay, lepas tu abang ada stok sekejap buat bisnes. Okay, lepas tu bila bisnes dah okay, abang start berlakon balik. Sebenarnya bila kita jiwa seni, kan, kita memang dah minat seni tu, nak tak nak, kita akan balik ke seni tu untuk kepuasan diri kita. Okay, jadi bila kita macam kita ada kerja lain, so bila kita dapat syuting, bila kita dapat bawa satu watak tu, bila kita dapat bacakan dialog, jumpa orang kan, itu satu kepuasan. Kepuasan tu yang, which is for me, baik untuk mental kita. Sebab at least kita release, macam tidur lah kan. So bila kita bangun fresh, so bila kita shooting, kita dapat bawa watak macam balik macam, wah, happy, tadi aku dapat scene marah orang ke kan, scene tumbuk orang, bunuh orang ke kan. So kepuasan tu yang kita tak boleh dapat dekat luar kan, macam scene-scene jadi orang lain kan, kita pegang mak, sebab abang pun baru kehilangan ibu. Jadi bila ada scene dapat dengan mak tu, jadi itu kepuasan diri lah kiranya. So kita ada scene-scene tu yang membuatkan abang rasa release bila syuting, art tu membantu. Dan lagi satu, masa abang belajar dulu kan, abang ingat lagi antara subjek-subjek yang best, yang bila budak seni persembahan lah kan, bila fakulti luar datang masuk ke fakulti kita orang ni, seni persembahan. Dulu abang belajar kat UN, seni persembahan drama. Abang ambil major pengarahan. Okay. Jadi dekat situ, abang nampak bila budak medik datang, budak sukan datang kan, diorang salah anggap ke budak art ni. Pada diorang, budak art ni adalah budak yang macam lembut. Kan? Budak seni macam ada, diorang punya spektikal sikit lah kan. Tapi bila diorang dah join, diorang dah join, dia kata, ui, rupanya, yalah, sebab kalau seni, dia kata, kau belajar apa kan? Takkan kau belajar berlakon, buat skrip kan? Rupanya kita ada improvisasi gerak lakon kan? Kita ada lakon satu, pergerakan dramatik. So, bila diorang datang kelas tu kan, diorang pun rasa macam, ui, diorang seronok sebab diorang rasa relief kan? Diorang dapat explore diri diorang ke dunia yang lain. For me, memang seni tu, yes. So seni ni dia punya sebenarnya pada abang, bila abang belajar dulu, bila seni ni dia sebenarnya melahirkan manusia. Betul, betul. Daripada seni ni lah boleh, abang boleh macam, abang tengah marah time tu tapi abang masuk set kan, memang marah orang tu jadi macam apa, memang keluar. Next level. Next level. Next level. Semua stress free lah kiranya. Faham. Betul. Jadi betul, kan, betul. Abang Faiz. Abang Faiz suka tak tengok filem-filem like macam kat tanah air kita, kita punya industri hiburan lokal punya? Okay, macam abang sendiri dah dalam industri. Okay. So untuk filem, okay, kita pecahkanlah filem dengan drama kan. Filem, drama dengan telemovie. Okay. Untuk filem, abang rasa dia punya genre untuk buat masa sekarang ni cantik. Sebab kita dah ada action, kita ada love kan. So untuk drama pula, pada abang kita dah start lah. Okay, sebab so far kalau abang berlakon dalam 2-3 tahun ni, bila dapat watak, sebenarnya abang boleh pakai baju yang sama je. Sebabnya watak yang sama. Anak orang kaya, yang berjaya, yang ada rupa. Faham? Kan, kalau korang sendiri tengok drama Melayu pun, itulah kehendak dia, betul tak? Macam bercinta betul. Putus bercinta, anak orang kaya. Kan? So sebenarnya untuk drama, pada abang, drama tak berkembang. Daripada zaman abang dah 10 tahun sampai ke sekarang, tak berkembang. So untuk mendapatkan something yang different, kena telemovie yang Syekhra Rahma kan? Yang 2 jam, slot-slot yang 2 jam tu, the best. So kita dapat tu, maknanya kita boleh berkarya. Betul, so kalau macam episod tu tak boleh berkarya. Betul, ada orang cakap jadi megah holding. Betul lah tu. Megah holding. betul. Sampai kita orang sendiri pelekehkan benda tu tau.
Setiap movie ada. Ni berapa juta nak sebut ni? Kita orang yang kita orang yang ikut kita orang. Aku nak sebut 2 juta lah kali ni. Kita orang buat pelikirkan benda tu. Kita orang pun macam tu. Kadang-kadang role play lah. Papa nak kamu ambil alih syarikat papa. Macam tu tiba-tiba. Tapi memang benda tu. Pukul 7 je ada. Mesti pukul 7 mesti ada. Tapi korang jangan salah anggap. Dia walaupun ada, tapi itulah demand. Oh betul. Ya betul. Itulah demand maknanya kita nak cakap our mentality, our mental tahap tu sekarang. Di tahap tu. Sebab once kalau kita cakap lah kita nak buat cerita macam hospital betul-betul kan, doktor. Kita takkan sampai tahap tu. Kalau kita buat pun, audience tak tengok benda tu. Audience still nak yang sekarang. Betul-betul, betul. Jadi like macam walaupun benda tu macam ramai orang anggap klise, tapi at the same time kalau kita tengok kat tanah air kita ni memang orang demandkan cerita-cerita cinta, cerita-cerita yang macam betul, sweet-sweet. Betul. Tapi kenapa jadi macam tu? Kenapa? Tak tahu tak kenapa jadi macam tu? Sebab kita kat Malaysia ni hidup stres. Okay. Balik. Lepas tu bila kita nak tengok TV, kita nak tengok cerita yang ringan. Kita tak nak tengok cerita yang macam luar kata tu cerita berat kan. So bila tu diorang tension tau. Apa aku nak tengok tension. So bila tengok cerita love, Mega Holding 2 juta, seronok je kalau kaya macam ni, muda macam ni, kaya. So diorang terbawa. Oh bestnya kalau aku dapat Pak Wong macam ni, oh bestnya dapat awet macam ni. So kita memang nak benda ringan. So macam makanan ringan lah kita. Kita nak guna ringan ni. Kalau berat, memang kita akan jadi lagi stres tu. Itu pada pandangan abang. Sebab abang nampak dia ni trend kan macam kenapa jadi tu? Sebab kita letih and balik nak rehat, kita nak tengok benda yang ringan je. Faham. Jadi abang, kita kan like macam kita ada banyak kan filem kat Malaysia ni kan. Ada tak mana-mana filem yang macam kalau abang tengok je filem tu like macam abang boleh relate kan tahap kesihatan mental masyarakat Malaysia sekarang. Tengok je like macam oh ni berlaku ni, in reality dia berlaku. Ada tak filem macam tu? Ada. Okay, kalau abangnya dah lama gila tak tengok filem tau. Sebabnya dah tua-tua ni, okay. Bila nak habiskan satu filem tu rasanya tengok dekat 4-5 kali ke. Sebab tengok-tengok tertidur. Tengok-tengok tertidur. Jadi ada satu filem tu dekat Netflix. Tajuk dia Don't Look Up. Kalau korang tengok, Don't Look Up. Memang itu menunjuk. Dah tengok lah? Pernah tengok. Boleh tengok. Kalau korang boleh tengok, wajib tengok. Sebab itu saya akan take note sekarang. Don't Look Up. Leonardo DiCaprio. Memang Yang tu. Memang dia punya tu menunjukkan situasi yang ada dekat dunia sekarang ni. Betul. Don't Look Up guys. Korang kena tengok kat Netflix. Beli Netflix tu. Don't Look Up. Yes. Betul. Dia menyeluruh tau. Dia hanya pasal komet yang nak jatuh ke bumi. Okay, komet nak jatuh ke bumi. Saintis dapat tahu benda tu. Saintis pergi ke politician, jumpa dengan PM, mengatakan ada komet nak jatuh ke bumi. Tapi diorang tak take note benda tu sebabkan political issue. Tak nak ada berlaku tu. Lepas tu as a masyarakat dia gunakan media sosial pula, macam kutuk pula saintis ni. So memang itu yang berlaku sekarang, betul tak? Media sosial kutuk ni. Even though dia dekat the right place, tapi media sosial boleh menunjukkan dia sebenarnya orang yang bengong macam apalah komen nak jatuh kat. Betul tu. Yes. So benda tu macam bila kita tengok macam wow, memang relate betul lah dengan keadaan mental sekarang ni. Kan lepas tu dia media semasa pula manipulate pula benda tu. Dia jadikan benda yang komen tu sebagai bahan joke. So macam sekarang ni lah kan. Kita tengok kan. Banjir, balak boleh terputus sendiri macam tu lah. Dalam filem tu kan, dalam filem tu yang saya paling ingat yang masa politician tu dia macam memperlekehkan yang diorang ni jumpa komet sebenarnya. Diorang perlekehkan macam benda tu bahan lawak tau. Like, macam kenapa diorang macam ni? Benda dunia nak hancur ni, tolonglah ambil take serius sangat. Ambillah take lah serius sikit. Macam betul. Saya memang panas gila masa tu, ya Allah. Sabar Syah, sabar. Tapi itu berlaku kat Malaysia tau kiranya kan? Itu berlaku kat surrounding kita sekarang ni. Yang tu berlaku. Yang tu memang kritik sosial dia memang tepat lah. Tepat pada semua, politician, pada kita, pada orang luar, pada media sosial, semua kena.
Jadi dah alang-alang kita cakap pasal movie ni kan. Jadi saya ada satu comfort movie. Ha, comfort movie saya dia macam pelik sikit tapi saya suka horror movie macam gitu. Kalau abang comfort movie apa macam mana? Suka zombie. Oh, zombie. Oh, cerita zombie. Zombie kau macam Resident Evil kan. Oh, bukan zombie kau pisang. Yes, World War Z. Okay, jadi kan tak tahu dia cakap pasal comfort movie kan. Saya nak tahu lah macam mana kita selalu je cakap comfort movie aku yang ni, comfort movie aku yang ni. Tapi kan kita tak tahu apakah nilai yang kena ada dalam comfort movie untuk kita jadikan sesuatu filem tu comfort movie kita. Macam tu. Okay, sebenarnya comfort movie ni pun dia terletak pada diri sendiri, betul tak? Kan? So it's ourselves. Apa yang dekat dengan diri kita. Kan? Jadi kalau memang diri kita, kadang-kadang diri kita ni pun setiap tahun berubah. Kan? Ada tahun tu bila kita tengah putus cinta, habis cerita cinta je kita tengok, betul tak? So bila kita tengok cerita cinta tu, and then lagi kita macam mana nak cakap menghayati cerita tu. Kan? Kita lagi deep dengan cerita tu. Kan? Kalau kita tengok waktu kita tengah kerja, kita tak dapat bercerita tu. Kenapa dulu aku tengok tak rasa eh? Masa aku tengok waktu tengah sedih tu, terasa betul lah dia punya dialog, dia punya reaction kan. So comfort movie ni memang depends kepada setiap orang, depends pada situasi di masa tu, depends pada saat dia tengok masa tu. Kalau kita tengah sedih, kita macam lagi macam Wina sendiri, comfort movie apa? Saya Finding Nemo bang. Betul. Finding Nemo? Finding Nemo. Serius? Saya suka Finding Nemo. Saya rasa macam saya tengok tu memang tak stay langsung lah. Macam tu macam tengok seronok tu ikan. Macam Finding Nemo pun antara cerita yang complete tu. Betul, betul. So abang comfort movie apa bang? Oh tadi zombie yang cakap apa? Resident Evil. Ah zombie. Yes, Resident Evil. Hebat lah apa punya taste comfort movie. Dia lain daripada yang lain. Betul. Saya setuju. Syah macam mana comfort movie Kalau sebenarnya lah. Sebenarnya Syah jarang tengok movie tau. Syah like macam suka tengok drama-drama cinta macam yang macam dia klise tapi bagi Syah macam bagi Syah memang masuk dengan jiwa Syah macam tu. Lepas tu kalau movie lah kan Syah pernah Syah masa 2 minggu lepas kot pernah pergi kat Pawagam. Lepas tu ada tengok satu cerita tu, nama dia Prebek Sapu. Prebek Sapu. Lepas tu yang Prebek Sapu tu apa yang like macam Syah impressnya sebab like macam dia tunjukkan sebenarnya macam mana mentaliti masyarakat-masyarakat yang kita boleh jumpa memang betul-betul klise kat bandar-bandar, macam mana dia orang punya pemikiran. Dia tunjuk betul-betul lah dia punya movie tu. Movie dia, nama dia tak silap Prebek Sapu macam tu lah. Betul, Prebek Sapu. Itu boleh jadi antara comfort movie Syah macam tu lah. Betul, okay sebelum tu kan Abang Fas, kita sebenarnya kita ada lucky draw sekejap lagi. Jadi saya nak ingatkan lah kepada viewers-viewers kita, korang jangan lupa isi Google Form dekat description box sekejap lagi. Lepas tu korang relax, korang dengar Abang Fas cakap apa. Lepas tu bila-bila masa saja kita akan ada lucky draw. Ya, betul tu. Perempuan dia tak ada. Perempuan alamak laki je ada. Jadi laki je dia. Laki draw. Laki draw je. Perempuan draw tak ada lagi sekat ni. Nanti kita buat. Kru kita mesti menggelabah nak perempuan draw pula ni. Macam mana? Betul. Jadi Syah Mak Jiwang tu betul lah. Izam. Betul. Maknanya dia hati dia senipis kulit bawang lah. Nipis sangat tu. Nipis sangat lah. Samakan dengan kulit bawang Syah. Stay strong. Tak apa. Kita like macam kita kan banyak macam bidang, dalam bidang seni kan banyak dia punya kategori kan. Ada like macam lakonan, ada daripada muzik, ada daripada seni tarian kan. Like lepas tu saya nak tanya pada Abang Faiz, like macam actually bidang seni ni yang Abang bawa watak, macam contoh Abang bawa watak dalam sesuatu drama ke
abang mesti ada stress, mesti penat apa semua tu kan. Lepas tu macam mana bagi abang dalam bidang seni ni atau istilah seni tu dia boleh bantu abang sendiri untuk jaga abang punya mental, abang punya fizikal tu juga. Macam mana seni tu boleh jaga diri abang sendiri? Silakan. Okay. Macam kita orang yang terlibat dengan seni ni, macam korang pun tahu, kita orang memang kena jaga penampilan, okay, jaga badan so that kita still ada dalam industri. Okay. So from there, kita akan pegang benda tu untuk kita jaga fizikal kita, mental kita, supaya kita tak lari daripada bidang ni. Okay. Sebab kebanyakan yang ada masuk dalam bidang seni ni, yang terkecundang ke apa ke, sebab dia tak follow the rules. Okay. Dia tak ada disiplin lah. Okay. Satu bila dah tu, lepas tu tiba-tiba dah kahwin ke apa, badan dia naik gemuk. Kan. So penerimaan hilang kat situ. Okay. Lepas tu bila dia dah dia dah berjaya sikit, dia lupa diri, dia ego kan. Itu pun selalu berlaku ni sebenarnya kan. So antara benda-benda tu kita pokok pangkal dia sekarang ni yang bila nak cakap pasal jaga physical mental, disiplin tu kan. So kalau kita diri sendiri tak ada disiplin, so kita tak dapat nak pegang apa yang Syah cakap tadi tu kan. So kalau once kalau kita ada disiplin, insyaAllah semua benda akan teratur dan kita sendiri akan dapat jaga our physical, our mental dengan cara yang paling terbaik. Faham. Jadi kan, tadi abang cakap pasal penerimaan publik lah kan. Jadi kan, sebagai seorang pelakon kan, abang mesti pernah juga dapat kecaman ke ataupun orang kritik ke macam mana ke kan. Confirm lah ada sebab sebagai seorang pelakon mesti. Satu dua komen mesti membenci punya lah, saya tahu. Tapi kan, macam mana abang handle benda tu supaya tak termasuk dalam mental abang dan macam mana, abang rasa benda tu memberi kesan tak kepada diri abang sendiri? Okay. Honestly kalau kita baca benda yang tak baik pasal diri kita kan, memang akan terkesan. Okay. Tak mungkin ada orang kat dunia ni dia baca kalau apa-apa komen ke negatif pasal diri dia tak terkesan. Sebab kalau kita cakap orang luar pun kan, kalau dia orang tak terkesan, dia orang tak akan delete Instagram dia, dia orang tak akan delete komen, betul tak? Ya, kan? Kadang-kadang dia macam kita cakap lah yang selalu kena kecam sebelum ni, Ali Syukri kan. Dia pun terkesan dengan tu kan. Jadi macam apa-apa sikit, berpegang pada satu je. Okay, kita buatlah baik macam mana pun, kita buatlah sebagus macam mana pun, tetap akan ada orang tak suka kita. Betul. Ya, okay? Betul. Tetap akan ada orang akan komen kita ke apa. So sebenarnya ini pun kena take time juga untuk kita adapt dengan benda tu. So macam abang dulu masa awal-awal tu memang terasa lah, macam kadang down, memang down kan, tak boleh tidur malam, duk fikir apa dia punya komen kan. Tapi as masa lah, yes, masa tu yang akan heal kita nanti. So ourself lah sebenarnya, ourself untuk terima kritikan tu untuk membina kita ke, ataupun kita ambil kritikan tu untuk menjatuhkan kita ataupun kita stresskan lagi diri kita. So for me, untuk orang kat luar semua pun, kritik memang kita akan kena kritik. So kita ambil je kritikan tu untuk membina diri kita, and then jangan take it too deep, jangan take it too serious, sebab nanti sebenarnya kita yang akan merana. Betul. Pada apa pun, antara sebab mental yang berlaku orang-orang kat luar ni semua disebabkan kritikan tu kan. Sebab pada abang, diorang mula-mula kritik sikit-sikit macam diorang okay, sampai bila dah banyak sangat kritik, diorang pun cakap lantak kau lah, aku nak buat apa, sampai kau kritik aku lagi aku nak buat. Itu dia macam dah sebab ada komen kita ni, setuju betul kita buat baik tetap ada orang tak suka. Yang penting kita buat something yang boleh puaskan hati kita sendiri. Love yourself. Mak risau, love yourself. Isau-isau je, be who you are, orang kata. Betul. So, dia jangan takut pun buat salah. Betul, dan hidup jangan takut pun buat salah. Buat je salah. Sebab from salah jadikan pengajaran kita. Kan? Kalau tak ada buat salah, maknanya kita kat dunia tu tak buat apa-apa lah tu. Betul.
betul? Betul. Macam mana kita nak melajak ke depan, melonjakkan diri kalau kita tak ada salah? Kita tak tahu apa yang kita kena fix diri kita gitu. Ya, yeah, setuju. Ya, yeah, betul. Betul, anda semua setuju? Saya sayang diri saya, ada orang kata. Betul lah tu, bagus. Saya sayang diri saya. Kita kena sayang diri betul sendiri. Maknanya macam dulu orang selalu cakap kan. Apa? Apa ambil bakul angkat sendiri kan. Dulu orang cakap kan. Memang kita kena buat benda tu dah. Jangan harap orang luar lah, kita sendiri lah angkat diri. Betul. Kena angkat sendiri sepatutnya. Kena kecam ke apa ke. Sebagai kalau macam Abang Fas kena kecam, Syah pun nak kena kecam. Pernah je kena kecam, like macam masa first like macam dia punya first impression lah, sebab Syah ni macam kalau dengan orang yang baru kenal dia akan jadi macam dia akan diam-diam je. Lepas tu orang selalu cakap yang Syah ni skema tau. Orang cakap Syah ni skema apa. Dia orang tak kenal lagi Syah macam mana. Lepas tu dia orang condemn Syah macam tu. Tak baik. Panas ni. Alah. Siapa kecam Syah, ramai cakap dia orang nak pergi serang Syah. Habislah Syah. Tapi tak apa. Lama-lama dia orang akan kenal sebenarnya siapa Syah ni. Lepas tu dia orang akan menghilang juga. Orang-orang duk cakap-cakap belakang ni, dia orang akan menghilang juga. Kita nak kisah sangat buat apa? Sebab like macam kalau dia orang bagi benefit kat kita, okeylah juga. Boleh naikkan gaji ke, okeylah juga. Ni tak ada apa. Tapi kan Abang Fai, saya sendiri saya pernah dengar orang cakap kat saya, "Oh, ada orang tak suka kau sebab kau bising sangat. Sebab kau banyak cakap." Saya macam tak tahu nak buat apa. Jadi saya macam okeylah, tak apalah. Saya banyak cakap pun saya tak cakap dengan dia. Saya cakap dengan orang yang saya nak cakap saja. Jadi korang jangan down kalau ada orang cakap macam mengecam ke, korang dengar pada orang lain, korang relax. Be yourself. Gitu. Betul. Yes. As long kita tahu jadi, like, apa yang kita buat tu betul. Betul tu bang. Betul. Jadi like tadi kan kita cakap pasal kritikan kan. Lepas tu ada satu isu ni yang saya ada tengok kat Instagram ah. Dia ada bagi tahu like macam kalau mana-mana artis yang tak cukup je 1 million followers, dia memang tak layak berlakon. Entahlah pendirian dia macam mana, dia bagi tahu kalau mana-mana artis kat tanah air ni tak cukup je 1 million, dia tak layak pun dalam industri hiburan. Yang kata ayahlah layan dia macam-macam apa semua tu. Macam tu. Nah, lepas tu saya nak tanyalah kepada Abang Fas kita, apa pendapat Abang tentang isu ni yang 1 million followers ni? Lepas tu dia ada tak bagi kesan kepada industri hiburan tanah air kita sekarang ni? Ada tak? Okay, sebenarnya soalan korang ni bagus sebab ini jadi debate antara kita orang para artis. Okay? Okay, terutamanya yang dah melepasi umur 30 ni. Okay. Sebab yang kita nak cakap yang melepasi umur 30 ni, kita orang start Instagram memang dah, media sosial dah slow lah kiranya kan. Sebab kita nak cakap generasi muda. Korang generasi X ke Z kan? Gen Z kan? Gen Z ni yang kiranya yang paling go through dengan media sosial. Yang kira yang 40s, 50s, 30s ni antara yang baru dah nak catch up benda-benda ni kan. So antara 30 ke atas ni, selalu kita orang duduk, mesti akan keluar soalan ni kan. Apalah sekarang ni TV station bla 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 cakap pasal apa, pada diorang, kesusahan diorang sebab apa tau. Yang talented tak ada followers. Okay, yang ada followers kurang talented. Okay, jadi bila jadi benda ni, bila di set, jadi golongan-golongan yang atas ni nak bekerja diorang susah. Okay, sebab diorang kena bekerja harder untuk bantu which is yang follower yang tinggi ni lah kan. Tapi for me, kita tak boleh nak salahkan yang follower ni juga, yang 1 million follower ni lah. Sebab kita dalam industri business, it's a business, okay. So kita nak buat cerita semua itu adalah ditaja oleh iklan-iklan yang kita tengok dekat TV tu lah kan. Lepas kita tengok drama tu banyak iklan, so diorang-diorang ni lah yang bayar duit untuk sesebuah naskah drama tu. Jadi diorang pun ada hak untuk demand kan, cakap macam je lah. Kalau macam sekarang ni, semua orang akan tengok true follower kan.
dia kata, nanti yang untuk drama pukul 7 ni, you ambil siapa eh? Saya ambil ni. Tengok follower 40,000. Eh, you ambil lah tinggi sikit. Itu demand daripada businessman, kan? Tapi for director, dia orang nak yang quality, kan? Tapi for them, business, dia orang nak go for jumlah pengikut, so that bila dia orang punya produk keluar, dia orang tahu 1 million dah kat tengok dia punya barang, betul tak? So itu pertikaian yang pada abang memang takkan habis. Ada betulnya untuk business side, sebab abang pun buat business, so for business side memang dia orang betul, kan? For our seni, it's not good. It's not good sebabnya yang talented kena tolak tepi. Macam contoh kita, abang ambil yang seperjuangan dengan abang dulu masa belajar dengan abang, kalau korang kenal Jay Iswazi, dia ada menang tu Amirul FND. Itu semua best abang masa tahun 2005, kan? Dia Sherry Al-Hadad, sebab masa abang belajar dekat UM, kita orang selalu collaborate dengan Aswara, Nat Zainal semua, kan? Itu semua best kita orang. So yang selalu kena ni Amirul lah, Amirul dengan Iswazi ni, sebab dia orang ni tak ada rupa. Bakat dia orang, abang cakap dia orang A plus. Sebab masa belajar dulu pun memang abang nampak dia orang ni memang A lah. Lepas tu dia orang punya into seni tu memang sangat-sangat, macam mana nak cakap, dia orang sangatlah macam kita orang, abang tak pergi kelas, weh kau janganlah macam ni. Dia punya jiwa seni tu terlalu tinggi. Tapi untuk dia survive dalam seni, sangat susah. Disebabkan tu lah, business and juga bakat. Saya macam faham. Abang cakap satu cabang Amirul Effendi kan, saya memang semua, saya rasa hampir semua Amirul Effendi punya filem memang saya suka. Watak yang dia bawa tu memang orang kata semua, daripada watak dia jadi lembut, jadi keras, jadi penjahat, jadi baik, semua menjadi saya rasa. Betul. Tapi kan, okay, jadi cakap pasal dia menjiwai watak dia kan. Jadi saya ada soalan lah untuk Abang Fas sendiri kan. Dalam banyak-banyak watak yang Abang pegang, ada tak yang paling mencabar lah, yang paling, yang susah gila? Mana tahu Abang lelaki tiba-tiba Abang kena jadi perempuan mengandung, kita tak tahu bang. Kadang-kadang jadi macam tu ke. Jadi apa watak yang paling susah dan macam mana Abang manage nak bawa watak tu? Okay, sebelum pergi soalan tu, Abang nak cerita kat korang kan, betapa pelakon yang betul-betul really into, macam pada Abang yang pernah berlakon dengan Saizi Sam, Amirul, Iswazi ni semua kan. Diorang ni ada satu karakter which is yang bila dah habis scene tu, diorang akan duduk, weh tadi aku buat macam tak best lah. Diorang ada perasaan macam tu tau. Diorang punya perasaan bila nak bawakan sesuatu tu, diorang punya kajian sebelum tu memang sangat-sangat-sangat amat detail. Macam Amirul Effendi tu, dia masuk set tu, dia bukan masuk begitu tau. Dia dah ada kertas dia, tulis apa-apa-apa-apa-apa-apa. Kenapa, bagaimana, di mana, siapa, kenapa. Dia dah ada semua benda tu. Macam yang kita orang, yang so-so ni, kita orang tak buat benda tu. Kita orang dapat script, baca tak, terus cakap. Kan? Macam dia orang memang sangat dedicated dengan kerja dia orang sangat dedicated dengan seni dia orang sangat dedicated dengan watak dia orang. So abang masa kalau dengan diorang tu memang kita impress dengan cara diorang. Sebab diorang punya bawa watak tu memang, pada abang, korang sepatutnya diangkat kan. Tapi dalam industri korang macam tu, level macam tu. Okay, so balik pada soalan abang tadi kan. Okay, pada abang pernah bawa satu watak ni. Watak autism tu, dia cacat, dia slow learner. Tajuk dia Kurma Ajwa untuk Ajwa. Kurma Ajwa untuk Najwa. Okay, nama saya ni tahu kan Kurma Ajwa? Kurma Nabi. Tahu. Kan, jadi dia ni slow. Lepas tu masa tu bulan puasa, dia nak belikan Kurma Ajwa ni untuk Najwa ni lah. So nak dapatkan Kurma Ajwa masa dulu susah, tak ada kat Malaysia lagi kan. So nak tak nak kena pergi Arab untuk beli Kurma Ajwa tu. Kan? Jadi abang rasa sebenarnya watak tu satu memang dah susah. Sebab kena berlakon masa tu dengan Abang Badar dengan Irma Fatimah. Okay, Abang Badar dia punya shot memang dah yang terbaik. Irma Fatimah dengan acting dia jaga. Okay. So Alhamdulillah masa tu bawa watak tu semua cantik.
Tapi ada satu part yang paling abang rasa dalam banyak-banyak, itu paling susah abang nak buat tu. Abang macam fikir banyak kali. And then walaupun watak tu dah bawa, biasa bawa, tapi rasa bersalah. Sebab apa tau? Abang kena shoot depan Kaabah. Okay, masa tu kita orang curi-curi shoot. Masa tu masih pakai iPhone 6 ke 5 lah masa tu. Okay. Oh. Don't shoot. Abang kena jalan depan Kaabah tu dengan keadaan yang cacat tu. Kalau korang rasa bersalah tak? Depan Kaabah nak kena jalan dengan cara cacat tu. Macam mana abang kan? Dengan masa tu pun ambil shot tu pun curi-curi tau. Kira kamera letak dekat tu, curi jalan sambil abang jalan depan dia kena rekod kan. Itu antara kenangan yang abang paling tak boleh lupa lah tu. Kan? Watak tu itself dah memang dah agak susah untuk dibawa. Dan watak tu kena bawa depan Kaabah. So macam, aduh aku nak cakap dengan Mama Emma macam mana ni, aku tak nak buat. Sekarang aku tiba buat macam tu, aku tengok cacat sekarang. Sampai ke balik rumah. Itulah tu, depan Kaabah pula tu. Depan Kaabah. Tapi nasib Alhamdulillah sampai sekarang hidup lagi. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau saya, Puteri cakap dilema teruk, betul. Tapi dah... Kan, dilema. Kita nak tolak dekat Emma Fatimah pun macam mana, sebab yalah, kita dah sampai ke sana. Kan, masa tu memang ada dalam skrip. Cuma diorang kata masa tu nak green screen kan dia. Kan, tapi pada diorang dah alam-alam boleh masa tu boleh curi-curi ambil, kan. So diorang nak teruskan, tapi masa tu memang dilema dah lah bawa watak ni. Lepas tu kena depan Kaabah, masa tu macam aku tak nak buat kan, nanti aku kena gam ke apa kan. Kena gam. Tahu jugalah kiranya. Tapi memang betul-betul ada orang cakap inspiring betul lah kiranya. Untuk betul-betul nak kena buat benda tu, diorang nak yang terbaik. So abang pun terpaksa buat yang terbaik walaupun dilema. Macam tu lah. Walaupun betul-betul rasa bersalah sangat tu. Tak senang nak jadi anak seni ni sebenarnya. Tak senang. Korang kena try. Nanti sebenarnya apa yang korang belajar ni sikit. Dan nanti bila korang jumpa dunia luar tu, kritikan tu akan lagi besar, politik tu akan lagi besar, and surrounding tu pun akan lagi besar lah kan. Tapi bagus lah, at least korang belajar, korang dah nampak dia punya view. So kat luar tu ialah dia punya the real view. Kita dah dapat exposure sikit-sikit daripada abang kan. Jadi kita dah dapat imagine dah apa next. Jadi kita just kena prepare je. Betul. Yes. Jadi like macam abang masa dulu-dulu dalam industri pun like macam kan abang pun belajar juga kan dalam industri, macam mana nak jadi pelakon, macam mana nak jadi seseorang dalam industri hiburan kita untuk tanah air ni kan. Jadi like macam sepanjang career abang tu, abang mesti like macam nampak improvement kan. Nampak improvement daripada segi abang masa dulu-dulu first yang abang shoot, lepas tu sampai for the latest one yang abang shoot. Jadi abang boleh tak bagi tahu peserta-peserta kita ni, viewers kita ni, pasal abang punya improvement daripada first abang berlakon cerita apa, dia macam mana bawa watak tu sampailah for the latest. Apa improvement yang abang boleh tengok dalam diri abang ni selaku pelakon tanah air kita yang kita bangga sampai hari ni? Silakan. Okay, macam ni lah. Dia kalau saya cakap pasal improvement kan, dari segi lakonan semua kan, dia day by day kita akan improve. Okay, so from day one, day two, day three macam korang kan. Mungkin ini first time korang buat MC, through online korang rasa nervous, takut semua kan, rasa nak muntah, rasa nak pergi toilet banyak kali kan. Percayalah, kalau korang buat ni direct for a year, 2 years kan, korang dah macam okay, dia relax kan. So dia apply benda yang sama dekat lakonan. Okay, bila pada abang, beza orang baru dengan orang lama. Orang baru dia akan ikut skrip. Okay, macam abang dulu pun memang ikut skrip sangat lah kan. Memang kita risau sangat kalau ada terlupa saya je macam, alamak, silap, sorry. Macam sekarang ni, kita orang baca sekali imbas, pop, and then just go through je. Maknanya kita just cakap lepas je. So bila kita cakap lepas tu, dia lagi natural.
So nampak macam real life lah. Sebab bila kita dah script, yeah, so kita akan jadi scripted kan. So bila kita cakap pun macam saya nak makan lepas ni, kita ikut script kan, saya nak makan lepas ni. Tapi bila kita tak ikut, saya nak makan lah lepas ni, dia jadi spontaneous. Sebab apa? Sebab kita tak set kat mind nak cakap saya nak makan apa lepas ni. Kita lebih kepada dengar apa orang tu cakap and then kita reply. Sebelum ni kesalahan yang selalu baru buat, yang abang buat dulu, kita ingat kita punya line. Kita tak nak ingat orang lain punya line. Sebenarnya yang paling penting ialah ingat dia punya, dengar dia punya tu, then kita reply. So baru sampai kan, kalau dia cakap apa, eh kau nak makan apa? Aku nak makan nasi lah. So dia punya reply cantik. So kalau kita ingat aku nak makan nasi lah, eh kau nak makan apa lah? Dia tak kena sebab aku rasa ingat aku punya dialog je kan. So the best thing kita tu, yes, kita kena fahami orang tu. And then sebenarnya ini semua pengalaman kan. So nanti day by day pengalaman tu macam improve. So for me, the more you do, the more improve you akan jadi. Yeah, betul tu. Betul. Orang kata Correct, betul. Ada tak sepanjang menjaga abang jadi kan tadi macam contoh abang cakap abang menjadi orang autism kan tadi kan. So ada tak mental abang ada tak terkesan kan abang jadi watak penjahat, abang jadi watak ni. So diri abang sendiri macam abang sebagai Fazri Rafi, abang ada tak macam terikut-ikut terbawa-bawa dengan watak abang tu balik rumah? Jadi berbalik penjahat ke? Dia tak tahu macam mana. Marah-marah betul. Betul lah tu. Dia sebenarnya benda tu memang akan terbawa tau. Sebab bila dah kita inter character kan, dia okay, dia ada dua beza. Okay, satu drama, satu lagi stage. Okay, siapa yang selalu buat stage ni, dia akan lagi terbawa. Sebab apa? Rehearsal atas stage ni kita akan ambil masa 8 daily dalam 3 to 4 hours. Okay, untuk get into character kan. 4 hours tu dah cukup banyak untuk kita bawa karakter tu keluar. Okay, macam dulu abang banyak buat stage masa belajar. So macam sekarang ni pun abang baru balik daripada Langkawi shooting. Okay, so watak abang ni agak antagonis sikit. Okay, abang ni pun jarang dapat watak antagonis. Okay, sebab mungkin pada dasar rupa pun, muka baik ke orang cakap kan. Faham. Okay, so bila dapat watak antagonis tu macam jarang lah kan. Lepas tu abang berlakon yang baru ni kat Langkawi ni dengan Azhan Rani, Didi Alias kan. So bila abang bawa watak antagonis ni, dia bukan antagonis lah kan, dia cerita tu kelakar. Tapi abang ni jenis suka merajuk, lepas tu macam suka nak marah, cakap sikit nak marah kan. Sampai bila abang nak makan, eh kau janganlah bawa watak kau. Eh serius abang, saya bawa. Mami Didi Alias pun cakap, eh kau tak payahlah bawa watak antagonis kau sampai kat sini. Oh saya bawa ke? Dia, tapi bila kita sendiri tengok dia orang pun, mami janganlah bawa watak medium kat sini. Oh iya ke? Oh. Semua tu dikit sebanyak dia akan turn. Betul. Kan? Yalah, sebab kita syuting dari pukul 8 sampai pukul 8 malam, kita dah bawa watak tu kan. So bila keluar tu mesti ada ter bawa. Betul. Ada ni, ada komen Kibi, daripada Kibi, pegang watak bad-bad bangun-bangun nak cek gaduh. Alah takut betul. Lah, risau. Risau. Orang lalu tanya, oh kenapa? Tiba macam tu. Takut saya. Tapi abang manage lah untuk macam cari balik diri abang, betul tak? Macam, oh, tapi dia sebenarnya terslip sikit je. Dia bukannya jauh terpesong tu kan. tapi ada certain orang, dia boleh jauh terpesong tau. Sebab korang pernah tengok tak orang seni yang betul-betul sangat seni? Dia macam into character sangat. Macam bang. Yes, kita tengok dia macam, oh aku tahu kau budak seni, tak payah tunjuk kau punya seni sangat kan. Sebab abang kira lahir daripada UM. Kita orang banyak collaborate dengan Aswara. Okay, Aswara ni memang dia orang okay, macam UM ni kebanyakan yang masuk daripada ada UITM. Lepas tu daripada Form 6. Lepas tu ada daripada macam-macam lah daripada luar kan. Macam Aswara ni, dia memang khas melahirkan anak seni. Jadi yang masuk sana tu memang, dia daripada awal memang dah minat sangat dengan seni. So dia masuk sana untuk capai cita-cita dia, untuk into seni.
Jadi bila kat sana abang nampak dia ni trend tu macam seni tu membuatkan dia pada abang kadang nampak mental. Kan sebab dia dah into sangat kan, kadang-kadang pembawakan pakaian dia kan macam orang normal tak berpakaian macam ni. Orang normal tak akan bercakap macam ni. Orang normal tak akan react macam ni. Itu yang terjadi bila kita terlalu into dengan seni. Sebab sometimes orang seni ni dia orang pada dia orang seni is art. Art is about thinking. So bila dia orang think too much, itulah jadi kadang-kadang boleh diorang force sangat kot untuk berfikir apa berseni sangat jadi sampai jadi macam tu mungkin lah. Betul. Yes. Seni diorang tu sama macam lukisan yang kita tengok yang macam Caca Barba tu. Tapi itu seni. Itulah kot diorang portray diri diorang kot. Betul. Tapi kita hidup ni kita just act. Kita borderline lah kan. Jangan too over, jangan too low kan. Kita just stay humble. Itu yang paling terbaik lah. Literally. Yes, itu yang terbaik. Jangan too much lah. In anything kita buat, kita jangan too much. Sebab kadang-kadang saya TV. Tengok, sometimes lepas tengok satu movie tu, saya suka sangat nak jadi karakter favourite saya, dia kata. Dia nak jadi orang macam tu. Betul-betul. Fanatik betul. Betul tu. Tapi betul memang kan kadang-kadang kalau kita tengok movie tu, kita after habis movie tu kita inspired. Betul tak? Oh betul. Kadang-kadang tengok watak ada. Tu inspired dengan watak tu kan. Saya cerita, kalau abang Fas pernah tengok Squid Game. Abang Fas pernah tengok Squid Game? Tengok. Saya tengok. Dengan watak Sang Sebiok tu yang 067 number dia. Kalau korang tahulah 067 yang perempuan tu yang very tough tu. Dia memang kuat kan orangnya, jadi saya macam dia perempuan misterius. Jadi saya nak jadi perempuan misterius. Sebab saya bising. Fail lah macam tu. Faham. Dia akan terbawa-bawa dia punya watak tu. Contoh like, macam saya dulu masa sekolah menengah, saya macam terbawa-bawa Ip Man tau. Imagine kan yang macam tu kan. Yang macam karate tu kan. Lepas tu kat sekolah kan dia ada macam loker yang simpan buku teks tu kan. Saya selalu buat kat loker macam tu. Betul kan? Aduh habislah. Kita habislah kau punya sekolah Syah. Loker tu. Jadi kita tengok Syah. Banyak ni orang tanya ni. Kita ada Q&A. Q&A session. Okay apa tu? Silakan Syah. Jadi kita ada satu soalan daripada Zikri Zahidi. Zahidi dia cakap macam ni. Soalan serius. Okay soalan serius Sekarang ni banyak agensi-agensi penerbit yang lebih cenderung untuk pilih artis tu yang ramai lebih follower kat media sosial berbanding dengan bakat yang ada. Okay lepas tu dia cakap bagaimana nak bantras isu ini. Tu maknanya macam mana nak bantras Sebab tadi breaking ah. Oh ya ke? Boleh ulang balik soalan sorry. Sebab tadi breaking ah. Boleh. Boleh. Dia macam ni, dia tanya, ni soalan serius. Sekarang ni banyak agensi production dia bagi tahu yang diorang ni pilih artis based on followers Instagram, followers Facebook ke media sosial yang tinggi-tinggi. Persoalannya macam mana isu ni dia nak bantras daripada industri hiburan kita sekarang. Nak bantras, macam mana nak overcome benda tu? Sebenarnya itulah macam awak cakap tadi. Dia untuk kita overcome benda ni, dia dah jadi satu benda yang agak susah. Sebab satu yang nak memilih, yang berduit tu lah kita cakap, yang pegang duit ni, dia demandkan orang ni. Kita as a production, kita dah tahu siapa yang berbakat, siapa yang tak. Tapi kuasa untuk memilih artis tu kita letak pada bisnes ni. Betul tak? Orang yang ada duit ni, sebab dia yang akan pump duit untuk bagi semua. So maknanya kalau kita nak cakap benda ni, nak cakap persatuan untuk fight pun tak boleh. Okay, sebab itu part of business.
kita nak suruh artis semua fight, tak boleh. Kita nak suruh production fight, tak boleh. Maknanya kita kena letak pada klien tu sendiri lah, yang atas ni, untuk diorang menilai, kita ambil yang bakat kita, kita sokong diorang. Bukannya kita ambil followers, tapi for diorang punya perspektif, I need publicity, I need more money. Bukan sebab I invest 1 million, I need back something lah kan. So kalau I invest 1 million untuk pada orang yang 20,000 followers, for them dah lost lah. Kan? Oh, betul, so betul. Memang benda ni sebenarnya, so benda ni memang saya tak ada putus antara kita orang borak-borak pun. Memang kita just go through lah. Maknanya kalau ada rezeki tu pada kita orang, itu rezeki orang tu. Kan? Masa tu rezeki. Betul-betul. Tu maknanya benda tu bergantung pun, kan? Ya, dia build up followers pun memang rezeki dia. Kan? Yang orang ni pun memang rezeki dia tahap tu pun. Dia tak boleh pergi macam tu. Memang kita so far tak, daripada bincang hari tu memang tak ada jalan sebenarnya. Itulah dia industri. Faham. Yes. Faham. Jadi kan ada daripada kami dan seni Mina. Saya ada soalan, dari semua watak yang Abang Faz pernah lakonkan for the past 14 years, which one is your favorite and why? Dia tanya soalan pada Mina. Okay. Okay, dalam banyak-banyak watak pernah bawa, yang Abang bawa balik daripada Langkawi ni, kira Abang dapat watak teknis, itu yang paling Abang ingat sampai sekarang. Sebabnya, dengan lagi satu, Abang pernah berlakon arahan Zul Huzaimi. Dia pun kena bawa watak teknis juga. Sebab yang Abang bila selama ni, selama 14 tahun ni asyik dapat watak yang baik-baik, rasa stuck lah diri tu. Kan, bila nak dialog pun kena cakap, hai mama saya nak pergi makan, and hai sayang. Segala percakapan, segala perbualan, segala perbuatan semua macam limited. Kita tak dapat lepas, tak dapat go kan. Jadi bila kita dapat antagonis ni, kita dapat macam play dengan kita punya body, kita dapat play dengan kita punya tone suara kan. Jadi bila dapat watak antagonis tu, pada Abang memang itu satu kepuasan yang menarik. Sebab masa tu pernah shoot dengan Zara Zaimi tu lah. Dia cakap, Abang saya tak pernah lah Abang. Tolong Abang kalau Abang ada buat skrip, bagi saya Abang yang jahat-jahat sikit kan. Saya boleh lepas sikit kan. Boleh mengamuk sikit. Bila dia bagi tu, dia punya rasa lepas macam, oh leganya hidup aku kan. Seronok. Dia macam, faham. Dia punya seronok kan. Macam kita dapat rembat bola, kalau rembat bola slow kan. Kalau kita baik kan. Puas hati lah. Ya. Puas hati. Habis kan. 14 tahun tu pun marah betul tu. Waktu keluar waktu 14 tahun punya okay, marah. Marah betul. sebab setiap kali call kalau apa, okay Fazil ni anak orang kaya. Letih lah. Anak orang kaya lagi. Baik yang anak orang kaya. Baik anak orang kaya. Okay. Anak orang kaya yang baik lah. Yang tak. Yang okay dia nak pegang syarikat papa. Yang ada rupa. Betul. Dia lepas tu kalau tu pun dia punya view tu pun macam apa. Dia rebel sikit lah. Rebel pun tak dapat tunjuk banyak pun kan. Sebab itu kalau dapat macam Amirul tu semua best. Sebab muka dia sendiri muka berwatak. So bila dia dapat apa-apa semua dia play dengan watak tu. Betul tak? Betul. Memang jadi terus lah watak dia. Jadi kita berpindah kepada soalan seterusnya. Which is yang tanya ni nama YouTube dia Sad Ash. Saya tak tahulah dia sedih kenapa. Okay. Sad Ash. Dia tanya, how Abang take scene yang sedih? Like kena menangis semua tu, macam mana Abang keluarkan air mata, cuba feel? Sebab dia cakap kat sini, dia pernah fikir ex dia semua yang pernah tinggalkan dia dulu, tapi air mata ni block, macam ada roadblock, tak boleh menangis. Dia tak nak turun. Jadi macam mana Abang sebagai pelakon, macam mana Abang menangis tu? Abang fikir pasal apa? Kucing mati ke? Macam mana ke? Aduh. Okay, sebenarnya kalau dalam acting kan, menangis tu is all about teknik tau. Okay, dia teknik. Sebab nak cakap kalau apa cakap betul, hanya a few of artist yang memang gunakan feeling masa lampau ke, ingat ke,
untuk buat si nangis. Okay. Tapi kebanyakan orang boleh cakap 95% dia gunakan teknik. Teknik macam mana tu bang? Oh, kau orang tak tahu lagi teknik dia. Dia dia teknik dia very simple. Ah, dia sebenarnya kalau macam antara kita orang, kalau yang dah sangat tak boleh tu dia orang akan pakai ilmu lah. Okey, antara yang paling tu just kau orang jangan kedip mata je. Yang kedip mata, just open your eyes, kan? And then ada a few moment sebelum kita nak take, kita akan cue dia. So maknanya bila kita cue tu, maknanya kita dah simpan air mata kita dekat mata. So bila kita dialog and then kita lontarkan, air mata akan menipis. Okay, take note yes. Semua sebab yang nak jadi percaya, pelakon tu. Lepas ni boleh try saja menangis. Kalau korang tak percaya, cuba korang main lawan mata kan. Just buka je mata korang. Korang akan rasa angin tu masuk kat mata. And then masa tu lah mata korang berair. Macam ni korang buat. Pedih. Set Ash, tak payah dah fikir X. Dia cakap dia fikir X. Kita boleh menggunakan teknik Abang Faz tadi. Jadi kalau nak berlakon nangis Set Ash, anda buka je mata. Tak payah dah fikir X. Move on. Kata. Yes. Sebab itu kalau korang tengok antara Between Us kan, kalau bila scene kalau nangis, kadang-kadang kita buat macam Nak bagi faham. Mata tu biasanya yang kita orang buat. Untuk bakar-bakar pelakon di luar sana. Jadi satu lagi soalan daripada Zikri Zahidi. Bagaimana seni boleh menyumbang kepada pembentukan civic dalam karangan generasi pelapis, dia tanya. Boleh ulang balik sebab breaking lah tadi. Okay, bagaimana seni boleh menyumbang pembentukan civic dalam kalangan generasi-generasi pelapis. Pelapis seni. Okay. Faham. Okay, alright. Seni ni kita boleh cakap ada dua kan. Seni tu pada diri kita sendiri lah. Kalau kita involve dengan seni tu. Dan lagi satu seni ni kita boleh cakap medium kaca TV lah. Betul tak? Okay, from kaca TV, kalau kita cerita seni di kaca TV ni, setiap drama ke, filem ke, apa-apa cerita, kita mesti akan ada dia punya kritik sosial, betul tak? Kita ada dia punya, benda baik yang kita akan terima daripada sebuah cerita, betul tak? Jadi, sebab itulah seni ni mengajar kita untuk kita menjadi manusia. Okay, sebab dalam drama tu mesti akan ada selit kemanusiaan, akan ada selit kasih sayang kan. Jadi from there kita ambil benda-benda yang baik tu semua, kita bawa terapkan dalam diri kita. So kalau macam diri kita pula daripada seni ni, bila kita evolve dalam seni, kita terlibat dalam seni, dia melahirkan memang pada apa manusia. Sebab kita bila kita involve dalam seni, kita try to be orang ni, kita try to be orang tu. Lepas tu kita banyak interact dengan orang. Okay, sebab memang kita akan jumpa orang-orang kan. Every day kalau kita shooting apa, kita akan interact dengan orang ni. Lepas tu kita shooting pun, kita akan shooting rumah orang miskin, kita akan shooting bawah longkang. So from there kita akan jumpa macam-macam status tau. Dari situlah seni ni dia dapat membentukkan kita, bahawa kita sedar oh adanya orang macam ni. So CV kita automatically akan tersivik. Faham. Jadinya kita reflect kita balik. Kita akan explore more lah sebenarnya. Kalau kita cakap tu, yes. Reflect dia macam ni. Yes, sebab the more we explore, the more kita akan learn. Betul tak? Betul. Faham. Jadi like macam seni ni jadi satu platform untuk kita bentuk jadi manusia jugalah sebenarnya. Sebab banyak kot pengalaman yang boleh dapat daripada kalau kita join industri seni. Banyak pengalaman lagi. Lepas tu dia effect kita punya in the future. Betul tak? Betul. And then our pendirian, our character pun akan berubah. Percayalah. Sebab kita dah be true dengan orang ni, true dengan orang tu. Saya juga rasa kalau macam kita, kalau cabang sendiri abang memang berlaku banyak-banyak benda, mesti abang akan berfikir dari sudut yang ni macam ni,
daripada cara abang berfikir pun dia jadi lain juga. Betul ke bang? Betul. Betul, betul, betul. Sebab bila yang tu semua based on apa yang kita dah lihat kan, macam contohlah kita shoot dekat rumah orang miskin kan, kadang memang kita pergi kat rumah orang tu sendiri dan kita tengok sendiri keadaan dia. So from there macam kita sendiri akan terkesan sebenarnya dengan keadaan tu kan. So itulah touching, yang touching menyebabkan kita punya CV pun memang yes. And then okay, nak cerita kan, disebabkan shooting abang dah sampai ke Umrah, sampai ke Jordan, sampai ke Amsterdam, sampai ke London semua disebabkan shooting je. So from there je dah boleh nampak dah seni tu boleh bawa kita cross kan. And then masa kalau dulu belajar pun disebabkan tu dah pergi buat show dekat UPSI, dekat mana dulu hari tu kan, pergi ke UU kan. So from there pun kita sebenarnya dah belajar, oh uni cara dia lain, dekat UiTM cara dia, oh orang dia macam ni kan. UiTM kan sebab dia orang glamour kan, budaya dia glamour kan, glamour. Boleh lah UiTM. Betul. Kalau antara UU kan kita dapat pergi okay, UPSI, oh memang nampak lah diorang ni semua cikgu lah yang gaya diorang. Ya betul. So bila pergi UiTM macam wow, diorang ni glamour betul diorang ni. Dia punya market tu up sikit. So, so bila kita demo, kita explore dari seni tu, lagi banyak kita punya tu berkembang lah kita punya otak. Cerita seni itu luas. Yes, itu luas. Jadi kita berpindah kepada soalan yang seterusnya daripada Una ZR. Una ZR. Okey. Mungkin nama dia Husna kot, sebab tu lah orang panggil dia Una mungkin. Biasanya macam tu. Biasanya macam tu kan. Okey. Bila dia tanya macam ni, bila saya belajar saya stres. Okay. Bila buat hobi yang berkaitan dengan seni, saya enjoy. Soalan saya, patutkah saya teruskan kos saya sekarang untuk sambung belajar, or saya patut ambil kos yang berkaitan dengan hobi saya? Oh. Wah, berat dia, soalan ni. Oh, wow. Akademik, dia ada akademik. Dia contoh dia ambil sains, dia stres. Tapi at the same time dia minat melukis. Dia minat melukis, dia buat apa-apa, berlakon ke apa tak, dia enjoy. Tapi dia confused sebab parent dia suruh masuk bidang sains, tapi dia nak masuk dalam bidang meskom ke atau teater ke. Jadi abang selaku pelakon tanah air, abang suggest untuk macam mana? Okay, bila dia tanya soalan ni, abang pernah masa first haluan siswa kan, pengenalan. So kita orang ada buat bulatan ice breaking kan. Lepas tu tanyalah orang sebelah kan, dia kena tanya orang sebelah. Dia nama siapa, kos apa, tahun berapa kan. Kita tanya orang sebelah, nama siapa, tahun dua, masa tu apa, masa 2005, dia kata dia tahun 2003. Kos dia cakap macam ni, medik 3 tahun, sains tahun 1. Medik 3 tahun, sains tahun 1. Dia ni nak kenakan aku ke apa dia ni kan. So habis dia benda tu, abang pergi jumpa dia balik. Bro, tak faham lah kau cakap medik 3 tahun, sains tahun pertama. Apa maksud eh? Rupanya dia dah belajar medik 3 tahun, dia tak boleh bawa carry benda tu. Then dia first year untuk sains. So masa tu, wow, kau dah rugikan 3 tahun. Memang tak boleh bawa, bro, aku stress. Dia cakap macam tu kan. So sama lah macam orang ni kan. Tapi itulah, macam nak cakap apa, nak cakap tu pun susah. Sebenarnya dia terletak pada diri sendiri, Husna sendiri kan. Kalau Husna rasa benda tu lebih dekat dengan jiwa, kepada abang sekarang ni kita buat apa yang kita suka. Betul cakap kan? Kita supaya jangan kita enjoy. Yes, force untuk tu. Tapi Husna pun jangan risau, sebab banyak je yang kat luar ni kan. Kita degree or diploma bidang lain, end up nanti kerja lain. Don't worry. Betul. So, dia habiskan ke kan. Dan dapat komen Husna tadi, dia kata saya student MESCOM, dia kata. By the way, saya student MESCOM. Husna ambil MESCOM. Oh, dia student MESCOM. Ya, betul. Jadi buat yang terbaik Husna. Buat yang terbaik Husna. Husna. Alright. Husna. Oh, saya belajar. Jadi kan memang kita, just gila kan, bang. Dunia pun tak indah.
dunia pun tak indah kan. Just kita go through kan. Kadang-kadang bila benda tak indah tu yang menguatkan kita kan. Tak semestinya benda semua kita dapat. At the end nanti dah kerja, InsyaAllah boleh dapat apa yang kita nak kan. Macam seni tu masuklah seni. Tapi jangan percaya sangat dengan seni. Sebab seni pun antara benda yang tough untuk kita lalui. Antara industri yang tough for me. Betul. Jadi ada soalan dari kami dan seni Johan. Dia kata, tahun ni kita kehilangan pengarah filem tanah air terkenal, iaitu Allah Yarhamah Mat Khalid. Apa pandangan abang tentang impak terhadap perfilman tanah air setelah kehilangannya pengarah yang terkenal? Okay, kalau kita cakap pasal Mamat Khalid ni kan, okay, dia ni memang kalau nak cakap, dia the only one yang keluarkan cerita macam tu. Okay, sebab dia tak ada pelapis. Betul lah, kalau kita nak cakap pelapis dia siapa? Tak ada. Kalau kita nak cakap Khabib Bhatia, dia punya style of directing, kita ada orang lain. Kita ada Azim Osman, kita ada Alun Kamarudin, kita ada. Tapi kalau kita nak cakap style of film yang dilahirkan oleh Mamat Khalid ni, memang dia the only. Memang itu sebenarnya satu kehilangan yang besar lah. Okay, sebab abang sendiri masa awal dulu, masa masuk belajar, antara drama film-film yang abang suka kritik ialah film je kan. Sebab masa tu, masa dia buat film masa awal tu, itu bukan zaman dia tau. Awal-awal filem-filem ni kan, kira dia kan suka buat cerita yang over exaggerate kan. Kira masa kata dia lawak bodoh lah kan. Jadi dia buat masa zaman dulu tu masih lagi bukan zaman komedi. Jadi sekarang ni ialah zaman komedi. Sebab itu mahajir lawak naik, semua naik kan. Memang komedi sekarang, siapa yang terlibat dengan lawak memang dia punya tu tengah naik, saham tengah naik. Jadi itulah sebenarnya kehilangan dia tu, satu kehilangan yang besar. Sebab dia punya idea, dia punya karya, dia punya karakter, tak ada orang lain. Betul lah, korang cuba fikir, siapa yang ada karakter macam ni? Tak ada. Betul, saya rasa movie-movie yang dia produce pun, dia memang tak ambil yang ada rupa yang macam handsome untuk attract. Dia memang betul-betul lakonan dan memang bakat, dan memang apa benda yang ditonjolkan saja dia nak tu, memang betul tak boleh rupa lah. Memang saya enjoy movie Allah Yarham. Betul-betul. Kan? Sebenarnya kan, dia memang the only one, tak ada. Betul. Lawak-lawak dia pun memang saya memang dia pun lawak-lawak je, betul-betul reality. Betul. Yes. Dia lawak kampung yang memang kita. Mak ayah saya, diorang ada dalam ni sekarang ni. Diorang duk komen-komen kat tepi ni. Dan diorang memang suka, enjoy betul 16 puasa untuk apa Allah Yang Maha Kuasa ada punya tu. Memang diorang, saya rasa itu comfort movie mak ayah saya kat sini. Memang betul. Whole family memang enjoy Mamat Khalid punya movie. Betul. Dia kiranya Mamat Khalid, dia naik di zaman yang betul. Cuba kita cakap Mamat Khalid buat karya ni 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, confirm dia takkan diterima dalam masyarakat. Betul tak? Tapi dia hadir waktu tepat komedi tu sendiri. Betul. Pandai, just nice dia punya timing dia, betul. Ya, betul. Yeah, dia masa zaman ni dah ada. Brilliant. Betul. Jadi, jadi soalan. Untuk soalan seterusnya, kita ada daripada... Sekejap. Daripada Zul Syakir, siapa pelakon lelaki atau wanita kegemaran abang? Ada tak karya yang menggerakkan untuk menceburi lakonan? Kalau ada, apakah karya tersebut? Dua soalan dalam satu. Dua soalan. Tuan-tuan, satu kalau yang pelakon cakap lelaki dengan tu. Okay, kalau nak cakap pelakon lelaki dan wanita kegemaran, abang akan ambil scene daripada abang belajar dulu lah. Kira Iswar Zay tu dengan Nat Zainal. Okay. Sebab diorang dua ni abang been through daripada diorang belajar, daripada diorang sebab dalam lakonan, and then sekarang diorang dah ada nama dalam lakonan. Sebab diorang nak naik ni pun ambil masa yang sangat lama. Okay.
sangat lama. Then baru sekarang ni baru nampak nama-nama dia orang ni. Okay, jadi satu yang abang impress dengan dia orang, satu dia orang langsung tak give up dalam industri. Sebab awal-awal tu banyak rejection, biasalah. Selagi dia orang ni tak boom dengan satu drama, dia orang takkan diterima. Jadi dia orang ni kalau nak cakap dah berbanyak-banyak drama dan ada satu boom dan only sekarang ni diterima. Okay, sebab nama pun dah dikenali. Jadi abang akan cakap lelaki Suhazir, perempuan nak Zainal. Okay, then dia orang kalau bawa karakter macam abang cakap, dia orang bukan just baca strip habis. Dia orang baca strip, dia orang buka buku, dia orang tulis all the details, umur dia orang berapa, pakaian dia orang nak apa. Itu dia orang. Abang tahu cara dia orang sebab itu yang dia orang kita orang belajar dulu and dia orang apply. Macam abang belajar tapi abang tak apply. Betul. Dia orang memang sangat apply. Tapi memang saya pun tengok lah sebab abang bukan jenis yang Teruskan bang. Teruskan bang. Okay. Okay, kalau ada tak karya yang menggerakkan? Ada tak karya yang menggerakkan? Menggerakkan. Kalau ada apa juga. Okay. Sekarang ni abang nak cakap kalau pasal karya drama atau telly ke, abang sekarang dah macam kurang sikit nak sentuh. Okay. Abang sekarang ni kalau teringin sangat ialah karya-karya macam Shakespeare's yang teater lah kita cakap. Kita back to stage balik, kita go for teater. Sebab kat sana sebenarnya kita akan go deep sikit. Complex sebab ialah drama ni dibaca dan habis. Then go for next, for next, for next, for next. Yang tu untuk cerita, untuk naskah yang sejam setengah tu, kita punya rehearse almost 3 months or 4 months lah kita nak. So sekarang ni kalau nak cakap karya, memang teringin sangat karya-karya daripada Shakespeare ke ataupun bangsawan. Karya-karya bangsawan. Tak kira daripada siapa pun, tapi itu yang teringin sangat untuk menggerakkan diri ni rasa lagi berdaya kot, berdaya saing lagi kot. Faham? Terima kasih Zul Syakir atas Zul Syakir punya apa soalan dia, baguslah. Jadi abang memang itulah Nak Zainal. Tadi abang ada mention Nak Zainal kan. Saya pun dah tengok lakonan Nak Zainal, memang meremang blue rumah saya. Memang best. Lakonan Nak Zainal. Dia masuk betul. Betul okay. Syah. Dia betul sangat masuk sebab bila kita tengok dia pun on set pun dia memang sangat dedicated. Dia memang macam mana nak cakap Banyak kalau bayar dia tu memang berbaloi lah. Betul? Berbaloi dengan harga. Berbaloi dengan yes, harga. Memang. Oh, yeah. Cing-cing betul. Iya lah. Betul. Jadi, apa lagi lepas ni Syah? Jadi, jap. Okay, ni kita ada satu soalan daripada kami dan seni Alia. Alia, okay. Dia ada tanya, Abang Fas kan pernah berlakon dalam lebih 30 drama, betul tak? Betul kot, yeah. Lebih 30 drama, so antara semua drama yang mana Abang Fas punya watak tu paling mencabar, lepas tu dia tinggalkan kesan dekat hidup Abang. Selain yang macam Abang cakap kan yang kat depan Kaabah tu kan, Abang kena berlakon jadi orang gila tu kan? Yeah. Selain daripada tu, ada lagi tak drama-drama yang kita orang nak tahu yang mencabar? Okay, sebenarnya kalau nak cakap mencabar ni kan, abang nak cakap betul. Yang paling mencabar ialah Sparky tu. Okay. Walaupun korang rasa macam benda tu dia sangat, cerita yang sangat simple betul kan, dia pada abang mencabar sebab itu adalah first appearance abang kat TV satu. First appearance Delidia Sendros. Okay, masa tu kan kita dua-dua kira budak yang sangat fresh untuk masuk ke dalam TV3 untuk berlakon dalam kira slot yang besar. And then masa senarai nama yang keluar pun, kita orang dah di-update oleh pelakon-pelakon yang hebat. Masa tu ada Zidan bin Farin Ahmad, Rizwan Hashim. Masa tu memang kata out of 10 tu kita orang paling bawah nama kan, sebab yalah nama orang baru kan. So bila korang bayangkan
first day Man datang shoot, masa tu Mak noriskan Man. Okay, dia masa tu Datin Sri noriskan Man. Mm-hmm. Kita dah first time nak kira berlakon untuk drama yang besar 60 episod. Dia pula masa tu comeback dia untuk dalam bidang lakonan. Memang nama dia tu memang gah lah masa tu. Dia datang je dengan 7 orang PA eh. Wah. 7 orang personal assistant. Yes. Biasa. Korang just in, ah, korang just imagine, bayangkan masa tu dah lah risau dengan dialog aku dia tu. So bila dia datang dengan tu, kena duduk dengan dia, nak berhadapan, nak berdialog dengan dia, rasanya macam, oh sama ni macam aku nak cakap dengan dia. Tak lah. Okay, nanti kita gugup, gugup dia tahap macam, aduh, risaunya lah, risau. Lepas tu dengan environment shooting tu, kita tak biasa kan. Kita macam ada director, lepas tu dengan all the crew lighting semua kan, macam semua tumpu kat aku dan nak. Itu antara pengalaman dan benda yang sangat abang tak dapat lupa. Memang Spark You tu lah yang penyebab abang ada sampai sekarang. Sebab cerita tu yang meletup sampai sekarang orang kenal abang. Kan? And saya, cerita tu lah juga pengalaman. Saya ada cakap dekat mak saya, oh nanti saya akan interview Fazri Rafi yang berlakon dalam cerita Spark You jadi Daffy. Lepas tu mak saya excited lah. Dia ada dalam, dia memang peminat Spark You. Memang dia ada dalam live ni sekarang. Dia duduk komen tepi. Wah, mantap, mantap. Jadinya. Tapi tu lah, Spark You tu antara fenomena lah masa dulu kan. Dan dia jadi impact juga sebab sekarang ni kalau abang pergi syuting kan, dia jadi macam dulu abang pergi syuting, dia orang akan panggil adik. Nanti tukar baju kan. Adik dah pasti belum? Adik lepas ni si adik eh. Sekarang ni dah jadi abang. Wah. Itu tak pun kan abang nanti saling baju lah. Dah tua eh. Tak pun bila jumpa pelakon-pelakon baru je kan. Saya cakap, bang dulu saya masa kecil saya tengok cerita abang. Aku ni macam tu. Betul. Dulu pun masa saya kat sekolah. Kat sekolah sebab tu saya tengok orang cerita abang. Macam alamak. Betul. Dah tua rupanya diri ni. Tak, abang masih muda di hati kami semua. Gitu. Ya, yeah, betul tu. Jadi bukan senang untuk jadi seorang pelakon lah. Lagi-lagi dalam industri kita yang banyak. Banyaklah ragam dia. Daripada setiap pelakon mesti ada banyak ragam dia. Jadi. Betul. Jadi Wina. Ya, yeah, saya. Lepas ni kita nak sembang pasal apa lagi? Sedihlah Syah. Sekarang ni kita dah kesuntukan masa, minta maaf sangat Abang Fazrin. Kita memang nak sembang lagi, nak korek lagi pengalaman Abang Fazrin. Tapi itulah, kita masa sangat mencemburui kita. Masa pun jealous dengan kita, bang. Itulah tu. Kalau boleh nak je semua like, macam nak korek je apa yang pengalaman lagi, sebab cerita-cerita lagi pasal Abang Fazrin ni. Sebab saya percaya sebab banyak lagi pengalaman lah, banyak lagi cerita yang Abang Fazrin sendiri tak cerita lagi kepada peserta kita. Tapi nak buat macam mana, masa tak mengizinkan guys. Tapi kalau korang nak ikut perkembangan guest kita hari ni, Abang Faz kita, korang boleh pergi follow Instagram at Fazrin Rafi. Pergi follow sekarang ni kat bawah. Korang tak suka. Tapi korang ni tengok, kalau nak cakap bye-bye kat Abang Fazrin, mesti ramai yang nak keluar. Jangan keluar lagi korang. Sebab lepas ni kita ada lelaki dan perempuan draw, kata Abang Rafi tadi. Jangan betul lelaki, lelaki dan perempuan draw. Jadi korang kena cepat-cepat pergi dekat description box tu, korang isi cepat. Situ. Jadi, okay, sebelum kita melabuhkan tirai kita, alah sedih pula saya. Ada apa-apa ucapan tak daripada Abang Fazrin untuk semua yang nak join lah, yang Perak, yang macam nak jadi anak seni lah macam abang kirinya. Ada tak bang? Silakan. Okay, first of all nak cakap all the best to you guys yang join ni, student tahun akhir. Okay, semoga dapat dekan lah korang semua ni. Okay. Amin. And then kepada kepada sesiapa yang nak join industri seni ni, okay, it's not and bukan semudah yang disangka. Okay, dia memang banyak-banyak sangat liku dia, banyak politik dia. Rasanya semua kerja pun benda yang sama je. Mesti akan ada politik, mesti akan ada cabaran dia. Jadi kalau really, really nak into seni, just make sure you guys ready lah. Mental and physical. Without mental and physical yang kuat, korang
susah untuk survive dalam industri ni. Melainkan kalau korang kena jackpot macam abang dulu kiranya, kira starting-starting terus dapat satu series yang terus naikkan nama. Okay, then semua orang dah tahu. So macam sekarang ni dia punya game dah different. So game ni sekarang orang dah boleh tengok your character, your influence through media sosial. So from there pula sekarang ni kalau korang nak itu tu, korang kena make sure korang build up korang punya media sosial and korang show korang punya talent dekat sana, dan nanti insyaAllah akan dipanggil. So apa-apa pun kalau kita buat, make sure kita happy, jangan risau apa orang lain nak cakap, itu memang kita tak boleh teruskan hati semua orang. Yes, betul. Betul, diharapkan semua tips yang telah dikongsi, semua tips, semua pengalaman, semua cerita-cerita menarik daripada Abang Faz kita boleh digunapakai oleh semua peserta yang join kita punya live kami dan seni untuk petang ni. Jadi before kita say bye untuk Abang Faz, saya dengan Wina selaku moderator kami dan seni hari ni nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Abang Faz sebab yelah sudi meluangkan masa. Pelakon bukan sentiasa free, betul tak? Dia abang mesti ada banyak abang kerja. Abang dulu juga. Busy lepas tu. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Good. No problem. Jadi korang, all the best. Yang dalam ni korang cakap bye-bye kat Abang Faz sekarang. Korang pergi follow sekarang Abang Faz. Okay, bye Abang Faz. Thank you. Thank you, bang. Thank you, bang. Alah Syah, right. Kita dua balik sang. Aduh. Syah tu dating balik. Alah dia pula gitu. Tak apa Syah. Kita jangan sedih-sedih dulu sebab sekarang ialah masa yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu apa tu Syah? Kalau macam tadi kita kena isi Google Form untuk lucky draw kan? Okay, sekarang ni kita nak umumkan. Kita nak umumkan dua benda sekarang ni. Satu, sesi lucky draw. Lepas tu satu lagi, pemenang kontes kita yang hari tu buat video pasal seni, macam mana dia boleh rawat masalah mental masyarakat sekarang. Tapi kan Wina? Ya saya. Pemenang-pemenang kita ni sebenarnya dapat apa sebenarnya? Okay, ni nak bagi tahu korang ni, korang yang dalam comment section ni korang relax-relax lu. Jadi untuk sesi hari pertama hari ni, kita akan umumkan dua pemenang kontes kita yang macam Syah kata tadi yang hari tu. Jadi tempat ketiga akan membawa pulang RM50 Malaysia dan tempat kedua akan membawa pulang RM70 Malaysia. Siapa tak excited kan? Korang excited kan? Tapi bukan itu sahaja. Untuk korang yang tengok kita orang punya live ni, kita orang ada sediakan lucky draw untuk korang. Jadi lucky draw dapat apa? Jadi ni nak bagi tahu korang dekat sikit. Pemenang lucky draw ditaja oleh glossy.my dan sisterfarfood.hq. Ya, dia akan membawa pulang satu set lip gloss dan cokojak sebab selain menjaga mental, bibir dan perut kita perlu dimanjakan juga Syah. Betul tu Wina. Jadi korang semua peserta ni, korang jangan nervous, korang relax-relax dulu, chill-chill dulu sebab kalau ada rezeki korang, insya-Allah korang akan dipilih sebagai lucky draw. Lepas tu untuk tambahan, kalau korang pergi visit IG glossy.my ni, korang boleh tengok macam-macam jenis. Banyaklah, banyak gila dia punya lip gloss dengan lip tint yang cute-cute. Cuba tengok tu. Comel-comel je. Itulah tu. Lepas tu kalau korang pergi tengok juga glossy.my ni, Wina nak tahu tak apa yang paling penting untuk glossy.my ni? Apa yang penting? Kalau korang pergi visit glossy.my ni, dia punya packaging, bukan packaging dia je yang cute. Lepas tu harga berpatutan. Lepas tu at the same time, dia boleh merawat bibir kita untuk supaya tak kusam all day. Lepas tu ada satu lagi, dia punya produk nama dia lip oil. Lip oil ni dia unisex. Lelaki dengan perempuan pun dua-dua boleh pakai, Mat. Lah, dua-dua boleh pakai. Best lah produk glossy.my ni. Tapi kan Syah, bukan nak kata apa. Ini korang mesti excited. Okay, selain glossy.my, kita juga ditaja oleh sisterfarfood.hq. Kalau korang tengok Instagram dia pun.
Lepas tu meleleh helo korang, korang boleh banti helo korang macam tu. Korang tengok, memang best dia punya ni lah. Kalau korang tengok teringin Cokoja dia pun, tengok tu, besar Syah, besar. Dia bukan Cokoja, dia macam Cokoja gitu. Korang tengok pun teringin, apatah lagi Wina dengan Syah yang tengah bagi tahu korang ni. Jadi jutaan terima kasih diucapkan kepada Glossy.my dan SisterFarFood.hq. Betul tu Wina. Kalau terima kasih juga kepada dua penaja kita untuk sponsor kita punya lucky draw dengan pemenang kontes. Jadi, okay, jom kita start dengan pemenang kontes video kita yang hari tu, yang dia bagi tahu macam mana ini bantu dalam merawat masalah mental masyarakat Malaysia sekarang ni. Jadi kita akan mula dengan pemenang tempat ketiga untuk kontes kita. Dapat apa tadi? Berdebar. Semangat. Kita akan dapat apa? RM, dia akan dapat RM50 cash. Cash bukan okay. Cash, transfer je terus. Transfer lah, cash bahayalah sekarang Syah. Tapi korang terbaik lah. Jom, siapa dapat betul nombor tiga? Jom, kita teruskan untuk tempat yang ketiga. Pemenang kontes masalah mental, seni merawat masalah mental. Jadi, jatuh kepada Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzatul Husna, tapi biasa orang panggil saya Una. Jadi hari ni saya nak cerita macam mana seni boleh membantu saya dari segi kesihatan mental. Sambil-sambil tu anda semua bolehlah melihat lukisan saya yang tak seberapa ni. Jadi saya nak tanya satu soalan dulu. Siapa dekat sini yang ada banyak sangat masalah? Tak kisahlah dari segi pembelajaran ke, kewangan ke, kekeluargaan ke. Jangan risau, anda tidak keseorangan. Lebih lagi bila kehidupan remaja ni kan, banyak sangat tekanan dari luar. Jadi bila Una rasa stres, Una akan cari kanvas Una, Una akan cari balik berus, peralatan semua, Una akan melukis. Okay. Una biasa suka buat lukisan macam untuk pemandangan sebab Una suka tengok pemandangan. Macam Una dah buat pantai, Una dah buat pemandangan malam. Jadi bila Una rasa stres ke, Una akan lukis lukisan macam tu untuk tenangkan fikiran. Jadi dengan melukis lukisan tersebut dapat memberi satu kepuasan dalam diri Una untuk lupakan sekejap masalah Una. Una juga akan tanya dekat status, korang ada suggestion tak Una lukis apa-apa? So bila diorang suggest kan, Una lukis. Dan bila Una bagi dekat diorang lukisan yang diorang cadangkan tu, diorang rasa happy. Jadi bila tengok orang happy pun, Una akan happy juga. So itulah cara Una riliskan stres, cari ketenangan. Tapi bukan daripada segi seni saja. Mungkin boleh juga cari daripada segi keagamaan kan. Ini cuma salah satunya. So inilah hasil dia. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Wah, tahniah. Cantik kan Syah punya lukis tadi tu. Itu kan? Hari tu Wina lukis. Tadi nama dia Una kan? Una. Tadi Wina lukis pun aduh tak macam tu. Orang kata lukis rumah jadi rumah TNB Wina lukis. Jadi tanya Una. Jangan lupa terus DM IG kami dan seni sekarang ya. Okay Una. Betul. Tadi pun Una ada bagi tahu yang kita like macam dia cakap apa dah. Lukisan dia macam biasa-biasa tau. Tapi bagi Syah like macam benda tu kita tak expect tau, like macam weh bapak cantiknya siap kan? Macam tu. Macam tu biasa-biasa Syah aku ni apalah gamaknya. Eh tak apa Wina. Ni Wina lukis pun cantik juga. Try lukis alah lepas ni. Nantilah. Itu nanti. Alright, kita teruskan kepada tempat kedua pemenang kontes kita. Seni merawat mental masyarakat Malaysia sekarang macam mana? Jadi untuk tempat yang ketiga, tempat kedua. Dia tak boleh move on lagi yang tadi tu. Tak boleh move on lagi. Tak boleh move on. Syah. Teruskan. Untuk tempat yang kedua, jatuh kepada
Suruh dia lukis gambar kita, Syah. Kita peras ugut. Yalah, yang kedua ni lagi susah nak move on ni, aduh. Aduh, tak boleh, Syah. Macam tu, Syah. Nanti kita orang upah. Lukis-lukis. Sebab gitu. dia punya muzik pun memang best tu. Dia punya muzik like macam estetik gitu. Lepas tu dia masuk dengan lukisan-lukisan dia. Perasaan jadi, dia memang feeling lah. Jadi kan Nur Hanis terus cepat-cepat pergi DM IG kami dan seni cakap sayalah yang menang tadi tu. Sebab kami dua-dua tak ada. Ya, betul tu. Macam tu. Jadi jangan lupa claim, jangan lupa claim kat IG kami dan seni. Just type je, kami dan seni auto keluar. Okay. Okay, Wina. Ya, saya. Sekarang turn Wina pula untuk umumkan siapa yang dapat lucky draw untuk program kami dan seni untuk hari ni. Silakan. Takutlah. Tapi boleh, Syah. Apa tak boleh untuk korang-korang yang Wina sayang. Jadi Wina akan bagi tahu pemenang Lucky Draw. Jadi lagi sekali Wina nak mention, pemenang Lucky Draw ni akan membawa pulang satu set lip gloss dan satu choco jar daripada sisterfarfood.hq dan glossy.my. Jadi kalau nama korang terpapar kat bawah ni, korang cepat-cepat respon saya macam tu. Lepas tu terus pergi DM IG kami dan seni. Tahu-tahu. Kalau kita orang panggil tiga kali, macam contoh Syah, tiga kali tu korang tak menyaut. Jadi kita akan petik nama baru, melepas. Risau melepas. Jadi mari kita teruskan. Itulah. Jadi kru kita akan memilih secara rawak. Mari. Teruskan siapa? Mari. Siapa yang kena? Mari. Siapa yang kena? Untuk lucky draw kita, lucky draw. Suzlina Zulaiha Juso, tanya. Mari kita tengok comment section Suzlina Zulaiha. Ada tak yang respon? Respon. Panggilan pertama. Kita yang makan kan, Syah? Benda tu, Syah. Aku memang aim lama dah tu. Memang aim lama dah tu. Mana? Sila komen. Okay, jadi Suzlina Zulaiha Juso panggilan kedua. Ada tak? Okay. Suzliana. Yang ketiga ni, aduh. Suzlina Zulaiha Juso, panggilan terakhir. Sila munculkan diri anda. Alamak, macam melep-
melepas. Itulah tu. Guys, macam melepas. Jadi ada ke tak? Ada ke tak? Aduh, tak ada. Disebabkan dah Wina dah cukup dah panggil tiga kali nama. Silakan yang kedua kru. Come on. Siapa yang ada dalam ni? Come on. Siapa yang ada? Siapa yang ada? Tengok siapa yang kena. Siapa yang kena? Muhammad. Muhammad. Shah. Azra Shah. Mari. Oh, nama dah sama tapi SY. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Kita Muhammad Azra Shah. Azra, come on. Ah, kita lah ni makan ni Shah. Ha, jangan begitu. Mana risau Azra? Ada Azra tak? Risau-risau. Ada tak? Kita lihat. Panggilan pertama. Panggilan pertama. Nama dia cantik. Yelah. Nama dia cantik tapi yang tak cantiknya dia tak respon. Itu kita susah hati. Oh, tu lah tu. Mana susah Azra hati. Nanti cokoja kita yang makan nanti. itu memang awak pun suka kan yang tu Syah? Okey. Alamak. Saya lapar. Jadi mari kita meneruskan dengan nama ketiga Syah. Silakan Syah. Alright. Untuk nama ketiga. Nama ketiga. Come on. Siapa yang akan dapat? Silakan kru. Silakan kru. Siapa yang dapat ni? Roll. Ainul Syuhadah Izani. Ainul Syuhadah Izani binti Muhammad Yusof. Ainul. Ainul Syuhadah. Ada tak ada? Ada yang respon tak? Ada tak yang respon? Panggilan pertama. Panggilan pertama. Mana? Ada tak? Nak lip gloss? Ada tak? Ada orang nak lip gloss. Cepat. Kalau macam Ainul Syuhadah tak ada, korang memang ada chance nak menang lucky draw ni korang. Mana? Wina. Ya, saya. Tadi ada yang Azraj tu ada. Azraj tu ada. Oh, Azraj tu ada tapi sini. Dia... Azraj kat sini. Okey, jadi macam mana kita akan bagi kepada Azraj? Sebabnya Azraj pun dapat juga. Syuhadah pun tak respon. Jadi tanya Azraj Azhar. Azraj Azhar boleh terus pergi DM IG kami dah sini. Cakap saya lah yang bertuah tu yang mendapat cokoja dan lip gloss. Betul Azhar. Tanya Azhar. Claim cepat-cepat. Betul. Tanya semua. Tanya. Yang menang. Yang tanya kepada semua orang. Pemenang. Ada tiga orang kan hari ni yang memenangi kontes diorang. Ada menang lucky draw seorang. Jadi tanya. Jadi kepada yang baru je join kita. Ni nak marah ni. Marah kan? Nak last-last pun nak join kan sedih ni. Kita nak buat macam mana takkan kita nak start balik. Jangan risau. Tak marah. Tak jadi marah sebab jangan risau. Kita akan save live ni. Korang boleh tengok dekat YouTube kami dan seni. Korang boleh rewind. Suka hati korang nak fast forward. Dengar Abang Fast kita. Sharing session Abang Fast kita tadi tu memang menarik lah Syah. Betul kan Syah? Ya, yeah, betul tu. Bosan-bosan jadi like macam... bosan-bosan korang boleh tengok balik kita orang punya channel ni untuk tengok balik. Like macam korang nak cari ke macam mana Abang Faz dia bawa watak sedih tadi ke. Macam mana teknik-teknik yang untuk buat kita sedih secara teknikal tu ke. Macam mana korang boleh tengok balik. Tengok balik. Betul. Yang tadi Syah, yang depan Kaabah tu yang tadi saya rasa itu yang paling mendalam lah bagi saya. Kalau korang nak tahu korang pergi tengok balik lagi. Lepas dah habis live ni korang boleh tengok balik. Gitu. Betul tu. Korang boleh pergi juga stalk Abang Faz kita kat Instagram. Nama dia Fazrin Rafi. Korang boleh pergi je stalk dia. Lepas tu tengok apa yang dia buat seharian. Tak silap Syah, sebelum ni dia bantu bangsa banjir. Betul. Baik tak baik? Baik tu, Mat. Baik, Mat. Tolong bangsa banjir. Bukan senang kan kita nak pergi tolong bangsa banjir. Kita sacrifice lah. Kita tolong bangsa banjir. Kita tolong. Kita jaga kita lah kata orang. Ya, betul tu. Lagi-lagi masa lah. Pandemik ni. Betul, ramai yang kata Syah handsome Syah. Syah lah, risau. Ainul Syuhadah Izani binti Muhammad Yusof baru respon. Minta maaf Ainul. Kita dah awak lambat lah Ainul tapi tak apa. Terima kasih. Esok ada lagi. Jangan lupa guys. Esok ada lagi. Jangan. Satu session Ainul. Awak boleh cuba esok lagi. Mana tahu rezeki awak. Gitu. Alright.
Okay, sebelum kita melabuhkan tirai kita untuk program kami dan seni day one ni, sebab jangan lupa esok pun ada lagi tau. Esok pada pukul 3 sampai pukul 5. Jadi, before that, Shah dengan Wina selaku moderator nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Abang Faz kita yang bagi banyak tips-tips yang berguna, lagi-lagi berkongsi pengalaman kehidupan, pengalaman dalam industri, cerita-cerita menarik dalam kalangan artis-artis tanah air kita, yang at the same time dia boleh menaikkan lagi semangat kita untuk jadi orang yang lebih berkualiti pada masa yang akan datang. Jadi untuk pengakhirannya, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Kami, kru kami dan seni ingin juga memohon maaf kalau ada sebarang kesilapan sepanjang program kami dan seni ini berlangsung. Kami juga wakil daripada kelas MC 1105D ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pengurusan UiTM Kampus Rembau Negeri Sembilan, Miss Fazilah selaku penasihat program yang banyak membantu tim kami dan seni, dan terutamanya kepada ketua projek kelas MC 1105D iaitu Dayang Nonadra. Betul, tak ada Dayang Nonadra Patricia, tak ada kita dua di sini Syaf yang menemani anda semua daripada mula sampai habis. Jadi itu sahaja daripada moderator kesayangan anda, Wina dan Ahmad Shah. Tapi moderator kesayangan korang ni ada lagi tau esok, jangan lupa join esok. Terima kasih juga kepada korang yang sudi meluangkan masa daripada pukul 2 tadi sampai sekarang. Tengok ramai komen. Terima kasih banyak-banyak support kita orang. Korang jangan lupa isi evaluation form dekat description box dekat YouTube ni tau. Jangan lupa. Esok, banyak kali dah ni mention esok ni, nak marah ni, nak suka join esok kat ni. Kan Syahan? Kena untuk esok. Jadi esok kita ada lagi satu segmen bicara kami dan seni. And then esok juga, ini best Syah. Ini dekat sikit korang. Esok juga kita akan umumkan pemenang tempat pertama kontes kita. Wah. Jadi itu sahaja daripada Wina dan Syah. Itu sahaja. Bye-bye. Itu sahaja. Bye-bye. Thank you korang sebab join.